selamat pagi semua. Seperti kita sedia maklum, pada hari ini bersamaan 12 Ogos 2023, bermulanya pertandingan memanah MSS WPL tahun 2023 bertempat di Labuan International School. Pertandingan memanah pada tahun ini disertai oleh Sekolah Rendah, Sekolah Menengah. Hari ini, saya berpeluang untuk menemubual salah seorang peserta memanah, yaitu Muhammad Nufail bin Awang Muhammad Nazir. Apakah perasaan dan harapan anda mengikuti pertandingan memanah ini? Pertama sekali, terima kasih atas soalan tersebut. Saya berasa teruja karena ini pertama kali saya mengikuti kejohanan memanah ini. Saya berharap agar mendapat tempat dalam kejohanan ini dan mengharumkan nama sekolah. Terima kasih, Nafail. Pada hari ini, saya juga berpeluang menemu ramah yang berusaha Encik Abdul Rahman bin Salim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pekan Dua. Cikgu, sedikit soalan untuk cikgu. Sebagai sekolah pengelola kejohanan memanah MSS WPL 2023, apakah harapan cikgu bagi para peserta yang menyertai pertandingan memanah? Mungkin juga harapan untuk murid-murid SK Pekan Dua? Masih bertanya. Pertama sekali, terima kasih kepada Jabatan Pendidikan atas kepercayaan sekolah untuk mengelola kejohanan MSS WPL bagi tahun 2023. Besarlah harapan saya untuk anak-anak basket ini, pertama sekali untuk memberikan pendedahan, okay? Dan ini merupakan satu langkah pertama untuk memberi ruang dan peluang anak-anak mengenali dan serta mengetahui apakah kemahiran-kemahiran yang ada dalam memanah. Jadi seterusnya, jika ini satu permulaan dan insyaAllah mungkin tahun-tahun depan kita akan menghantar lebih ramai lagi murid untuk menyertai pertandingan memanah ini. Demikianlah tadi berakhirnya kejohanan memanah MSS WPL bagi tahun 2023. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Semoga kita dapat berjumpa pada tahun hadapan lagi. Sukan Nadi anak baik lagi cerdik. Sekian daripada saya, Siti Nasafika dari TV PSS SK Pekan 2.